Belasan anak panti asuhan terpaksa dilarikan ke puskesmas diduga mengalami keracunan. Mereka muntah-muntah dan diare dalam saat hampir bersamaan usai menyantap makanan yang disedekahkan untuk panti asuhan. Anak-anak dari panti asuhan Darul Aitam Medan dirawat di puskesmas Medan Area Selatan atas dugaan mengalami keracunan makanan. 14 anak panti asuhan dan seorang pengasuh dilarikan ke puskesmas dengan keluhan serupa, mengalami muntah dan diare. Setelah pemeriksaan dan pengobatan, kondisi seluruh anak panti asuhan dan pengasuh panti sudah mulai stabil. Mereka diperbolehkan pulang untuk istirahat di panti. Saya kurang tahu, pokoknya datang kemari dengan keluhan muntah-muntah. Hampir semua muntah. Kita anamnesa, dari itu mereka katanya ada makan tadi malam, makanan dari mana saya nggak tahu itu. Paginya baru mulai semuanya mengalami muntah-muntah, reaksinya setelah pagi, malamnya enggak katanya. Muntah dan diare terjadi setelah anak-anak dan pengasuh panti menyantap makanan berupa nasi kotak, jajanan kebab, dan minuman boba, sedekah dari sejumlah dermawan. Makan kebab, makan nasi bungkus, nggak ada apa-apa. Kasih orang. Sumbangan ya? Karena memang nggak masak, kalau hari Jumat nggak masak. Sabtu. Banyak memang, yang masih, ya, memang banyak makanan masuk dari sumbangan orang kan. Panti Asuhan Darul Aitam Medan secara rutin menerima sedekah makanan dari dermawan setiap hari Jumat sehingga mereka tidak memasak sendiri. Kepolisian dari Polsek Medan Area tengah menyelidiki kasus ini. Polisi mengumpulkan barang bukti sisa makanan yang disantap oleh anak panti asuhan untuk diteliti di laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews, melaporkan.